blush colour memang banyak sangat. You all boleh dapatkan kita punya lipstick banyak kan? Kita punya koleksi lipstick ada 12 warna, okay? Takkan saya nak tanya 12-12 ni kan, bibir saya terbengkak lah kan? Jadi saya pilih mana yang bersesuaian untuk saya promote untuk hari ini. Kita ada banyak, serius. Ada 12 warna yang anda boleh dapat di dalam koleksi Fresh Color ni. Semua warna-warna yang menarik. Dan kita ada dua jenis, Moist. Okay, Moist ni favourite saya lah. Moist lipstick dan juga a matte lipstick. Okay, saya pilih Moist beberapa colour dan juga matte beberapa colour. Okay, so Datuk Siti ke ni, tak lain ni Afia. Afia dah besar. Okay, saya nak pilih warna daripada matte lipstick. Okay, serious, warna ni cantik, okay? Okay, ni matte lipstick Fresh Color. Okay, nama dia adalah Clay. Clay, jom kita sapukan warna clay ni bibir saya. Bismillah. Sekejap, eh. Okay. Walaupun dia matte, dah lah bau wangi eh. Walaupun dia matte tapi sebenarnya dia tak apa orang kata? Tak kering. Bila saya sapu, bila saya sapu, still saya rasa licin di bibir saya. Dia tidak rasa kesat ke kering ke apa. So, masih lembab. Tapi memang the effect dia agak saya rasa matte yang rasa best lah, tak terasa kering, bibir kita pun tak rasa macam apa tersekat-sekat bila kita sapu dia licin. Okay, yang ini keranjang kuningnya, minta maaf keranjang kuningnya kalau dari di Indonesia enggak ada ini, enggak bisa lihat ni, minta maaf. Okay. Clay, C-L-A-Y. Code dia C-L-A-Y, Clay. Ini warna dia. Kan? Sukalah, suka. Okay, ini warna pertama yang saya pilih untuk matte. Okay, ini koleksi matte daripada Fresh Color. Alright, sekarang saya pilih lagi. Hi Bill, oh Bill Faye. Hi. Okay, masuk. Kita nak tunjuk warna-warna daripada Fresh Color. Terima kasih yang menonton yang nak membeli. So ini, terima kasih juga yang dah masuk add to cart. Kalau boleh terus done payment. Okay. Clay tadi, tadi warna clay. So sekarang, saya ambil satu lagi warna yang natural. Warna dia cappuccino. Cappuccino ni, saya tahu dah kalau masuk kat bibir saya ni memang menyerlah. Okay, nampak? Ini adalah moist. Oh, ini moist. Ini moist. FCM 12. Jangan main-main warna dia. Cantik warna cappuccino ni. Okay, ni warna cappuccino. Lawanya. Okay, lawa kot ni. Yes, warna dia memang lawa. Cappuccino ya, cappuccino. You all dah pindah. Okay, cappuccino cepat-cepat siapa nak. Warna ni, ni adalah moist. Moist dia memang lembut di bibir saya. Bau dia pun sedap. Bau cappuccino eh. Memang dia, setiap kali. Dia melembabkan bibir. Okay, dia juga melembabkan bibir. Dia ada SPF juga ke? Ini. Ini tak ada. Tapi dia melembabkan bibir anda. So, ini koleksi ataupun Moist punya apa? Edition. Okay. Cappuccino nama dia. Ada yang cakap tengok warna dessert. Okay, nak warna dessert pula? Okay lah. Saya ikut je lah you all. Okay, dessert. Terima kasih membeli. Tokti, my Enzima lips approved. Argan lipstick. Wah, alhamdulillah. Kan saya dah cakap, kita punya koleksi lipstick produk Argan ni memang sangat bagus bagi orang yang ada masalah kulit, bibir ke apa.
sebab minyak argan kita ni sangat-sangat membantu. Tapi kali ni saya nak tunjuk anda lipstick kita dari koleksi Fresh Color. Ada moist dan ada juga matte. Walaupun matte, dia sebenarnya tidak mengeringkan langsung bibir anda. So okay, tadi nak minta warna apa Kak Zee? Dessert. Dessert. Top. Wow. Siapa buat permintaan tadi? Warna dia warna yang... Nice. Dia lebih macam gelap dia. Di gelap dia lebih sikit daripada cappuccino tadi. Mari kita tengok apa beza cappuccino dan juga warna dessert taupe ni. Cappuccino dia ada lagi kemerahan dia. Dessert ni dia macam kecoklat-coklatan. Ini yang cappuccino tadi, ni dessert, okay? So, this one adalah moist collection. Cantik lah sebenarnya bila pakai kat bibir saya. Tak nampak coklat sangat kan? Dia tak nampak coklat sangat sebenarnya. Cantik juga. Okay. Kita dah pinkan warna ni. Anda boleh terus beli. Warna dessert ni. Memang best lah. Cantik lah warna ni. Nampak nampak muka kita matang. Gitu. Warna matang, warna classy. Warna classy kan? Warna kelas macam tu. Ini warna dia dessert ni. Terima kasih bagi yang dah membeli. Okay, nak warna apa lagi? Cepat, warna apa lagi? Bag 23? Oh, matte lipstick. Okay, koleksi matte lipstick. Tadi moist ya? Nak warna apa? Peach Echo. Peach Perfect ni ke? Lagi satu. Yang tu F01 di 05. Kosong lima? Peach Echo. Lipstick saya pun senang. Nak buang pun senang yuk. Tukti lelaki boleh pakai tak? Nak pakai lipstick lelaki? Untuk apa? Kalau anda memang untuk buat pementasan ke kan? Anda berlakon ke kan? Boleh pakai, tak ada masalah. Itu kan sebahagian daripada orang kata penampilan untuk satu-satu watak ke apa kan? Tapi untuk hari-hari tu janganlah. So okay, Peach Echo saya pakai untuk koleksi yang ini adalah matte lipstick, okay? Sebab ada minta matte lipstick, okay? Wow, cantik warna ni. Alright. Cantik lah. Kan? Warna ni kan dia memang memainkan peranan penting untuk menyerlah ataupun mengubah aura wajah kita. Tadi kan bila saya pakai warna yang lebih gelap macam warna dessert tadi kan, muka saya nampak klasik tau. Nampak klasik tu macam nampak klasik lah kan. So yang ini nampak muka saya lebih cerah. Kan dia nampak muka saya ada glow sikit, ada cahaya sikit. Cerah. Ceria. Yes, cerah dan ceria. You all boleh ambil gambar tadi kan, boleh kita beza-bezakan kan? Kalau ambil gambar tadi senang saya tunjuk perbezaan dia. So ada manis-manis. Ya, yeah, nampak cerah wajah saya, kulit saya pun nampak cerah automatik. Yang gelap tadi nampak muka saya nampak klasik. Kan? Okay, ini warna apa? So ini adalah warna Peach Echo. Peach Echo daripada Fresh Color. Peach Echo Fresh Color. Okay? Saya rasa kita dah pin ke? Betul. Kita dah
pin kan, anda boleh pilih warna-warna yang anda suka di dalam tu. Ini adalah Peach Echo. Okay, fresh color. Alright. Dapat tak? Nak ambil gambar? Mari ambil gambar supaya senang kita nak tunjuk nanti. Okay. Tolong ambil gambar. Nanti saya boleh buat, you all boleh buat perbezaan warna. Oh, gambar ya? Gitu. Yeah. Okay, ni. Ambil sikit je macam saya pernah buat sebelum ni kan. Okay, sekejap ya. Kita berbincang. Okay, ambil gambar. Okay. Okay, untuk pengetahuan, ini adalah warna sekali lagi Peach Echo. Peach Echo. Yeah, buat perbandingan. Pandai. Okay, lagi anda nak warna apa? Lustrous orange. Lustrous apa? Lustrous orange. Semua warna ni kita masih ada lagi kan dalam kita punya beg kuning? So okay. Senang nak buang pun walaupun matte. Tapi senang nak buang supaya kita memikirkan ia juga supaya wuduk friendly. So tak susahlah you all nak tenye-tenye banyak kali kan. Sekali dua tenye je dah hilang tengok. Ha, okay. Tadi Peach Echo, clay pun saya dah pakai tadi. So saya akan try pula warna tadi permintaan Lustrous apa? Lustrous orange. Lustrous orange. Wow. Okay, ni Lustrous Orange. Ini saya pakai ni semua matte ya. Wow. Wow. Lagi cerah muka saya. Okay, Lustrous Orange. Okay, walaupun dia matte, tapi dia betul-betul tidak mengeringkan bibir saya. Warna dia pun cantik. Nampak lebih cerah menyerlah wajah saya. So, ini kelebihan yang kita boleh bandingkan dari setiap colour yang kita pakai. Warna-warna lipstick yang saya pakai. So, memang best dia punya texture. Bau dia pun best. Warna dunia. Warna dunia terbiasa kalah. Okay. Bibir kering pun boleh pakai. Tak ada masalah. Okay. Okay. So sekarang saya ambil warna yang seterusnya. Ya. Kita pilih pula warna Sand Nude. Sand Nude ni semua orang tahu. Favorite saya. Okay. Tengok. Saya nak buang pun senang. Tu dia. Okay. Terima kasih pada yang membeli. Terima kasih banyak. Ada yang cakap dia datang depan rumah saya lah jerit-jerit. Ni bedak favorite saya ya. You all kena grab tau, dah nak habis dah. Saya bagi hint je. Sebab apa? Sebab ni memang hot items, hot items. Okay, tunggu jap. Kita nak letak lipstick yang seterusnya. Sand Nude. Okay? Sand Nude. Peminat Sand Nude, angkat tangan. Saya lah tu sering jerit nama Tok T. Siapa tu? Papa Zola. Okay, ini Sand Nude, ya? Cantik kan? You all. Ini warna yang orang suka lah. Natural look. Cantik. Dan pakai hari-hari. Nombor berapa? Okay, ini Sand Nude. Nombor berapa ya? Nombor 2. Kod nombor 2. Manis saja kan?
Lembut je. Manis sitara cerita berselendang dan kebaya sepadan dengan pemuda. Apa tu kasi? Sepadan dengan pemuda tampan dan sega orangnya. Okay, ini dia. Warna Sand Nude. Okay, Sand Nude ni ramai peminat dia. Termasuklah saya. Ini matte tapi bibir anda tak kering. Anda boleh pakai hari-hari. Dan yang paling penting, lipstick kita walaupun dia matte, dia adalah wuduk friendly. Sebab apa? Senang nak buang tengok ya. Laki boleh pakai ke tak? Nak juga pakai, pakailah. Ha, ya. Tapi pakai untuk tujuan apa? Tak ada masalah. Anda nak beli, boleh beli. Tak ada masalah. Okay? Ha, senang je saya buang. Ha? Banyak kali tanya tak lelaki pakai. Ha? Banyak sangat tanya. Perfume lelaki ada tak? Hood kita dah habis. Ada sikit lagi kan? Ada sikit lagi. Okay, jom. Terima kasih bagi saya gift. Thank you so much. Jom, saya nak habiskan dulu saya punya lipstick ni supaya semua orang boleh nampak. Peach Parfait. Betul? Peach Parfait. Kita pakai Peach Parfait ni pun. Ni antara warna yang saya suka. Warna dia, nak kata warna peach, bukan. Dia macam warna pink masam. Kan pink masam tu tak pink masam. Dia macam Wah, yang cantik warna ni. You all kena dapatkan. Terus buat pink. Ya Allah. Ini warna yang kalau letak kat mana-mana bibir je terus cantik. Kulit kulit hitam manis ke, kulit cerah ke, semua warna kulit sesuai untuk warna ni. Peach Parfait. Dia terus nampak macam semua orang tak faham apa pink masam dia. Pink masam. Pink masam. Kasih pink masam ni macam mana? Macam mana pink masam? Pink masam. Orang panggil apa ya? Ni pink masam ke tak kan? Peach Parfait ni Siti panggil dia macam cantik weh ni. Okay, macam apa kasi? Betul, kita panggil pink masam lah. Mungkin ini ada satu nama baru bagi anda. Dusty Pink. Pandai. Tapi masam tu. Tapi ni dusty pink yang arah ke dark sikit, gelap sikit. Cantik pink belacan. Pandai. Kak Aziz suka panggil pink belacan. Betul. Oh, cantik. Kena dapat ni, dapat ni. Ini cantik. Belacan di bibir pun cantik. Waterproof tak Mak Iti? Tidaklah waterproof, tapi kalau you all pakai kan, pakai yang macam ada orang, kalau macam saya, saya pakai lipstick saya boleh tahan lama. Ramai cakap macam mana Siti boleh tahan lipstick walaupun saya makan minum apa semua kan. Sebab cara kita, setengah orang tu dia minum, alah tak boleh, takkan nak tunjuk tutorial minum pula kan. Minum dia macam apa ya, dia sampai macam makan lipstick kan. Cepatlah hilang. Ada setengah orang tu makan pun, saya kalau makan pun lipstick saya masih maintain. Sebab apa, saya bukannya letak apa sudu tu macam kemam ke apa, tak. Jadi ikut pada cara you all makan lah. Okay. So macam kat Siti minum, macam mana Siti minum, togak ke? Togak. Tak letak bibir. So taklah hilang banyak. Kalau lipstick nak transfer proof yang tu, kita ada yang transfer proof juga. Sekejap lagi saya tunjuk eh. So yang ini warna dia memang sesuai saya cakap tadi, untuk orang kulit cerah, kulit sawo matang pun cantik. Warna ni memang warna yang rare betul. Betul, sebab susah nak dapat warna-warna macam ni. Saya kalau cari lipstick, saya suka cari warna ni. Sebab apa? Pakai baju apa pun, pakai makeup yang nipis ke, makeup tebal ke, dia tetap cantik di bibir. Okay? Okay, kod apa tu? Kod dia adalah Peach Parfait 01. Peach Parfait 01. Kita dah pin ke? Oh, kita dah pin. Anda cuma tinggal pilih dan bayar. Okay? Kalau anda lambat bayar, mungkin orang lain kuantiti sikit. Sikit saja kuantiti. Sikit saja kuantiti. Dia ada berapa? Ada 17 je.
17 batang sahaja. Siapa cepat dia dapat. Okay, jom. Tadi dah dapat dah. Warna peach perfect. Tapi saya buat yang ni. Satu lagi matte. Kan cantik. Sayang. Pakai macam contohnya macam tudung saya kan warna maroon. Kita mesti nak lawan balik kadang-kadang dengan makeup ke apa. Tak payah. Pakai lipstick ni je. Naik terus muka saya. Pakai je. Habis dah. Ha? Apa? Ada cakap dah habis dah. Ada habis, ada peach perfect. Eh, biar betul. Eh, jangan ya, Om. Ada lagi yang nak beli ni. Okay, ni senang je nak buang. Okay. Besar bibir saya ya. Cepat, ada lagi. Tolong buat payment terus ya. Sebab kesian ya orang yang nak beli betul-betul tu. Kalau you all acah-acah je kan. Kesian orang yang nak beli. Tengok-tengok stok tak ada. Kalau boleh done payment ya. Okay, jom. Sekarang warna apa? Rose pink. Rose pink. Rose pink ni cantik. Sebab apa? Dia warna dia subtle ya. Pink dia subtle, lembut. Tapi tak pucat. Okay, jom saya cuba di bibir saya. Wah, macam Datuk K dah ada misai. Okay, jom. Ini salah satu warna favourite saya. Kalau, tengok tu. Dan favourite kat Rosie. Warna rose pink kat si. Kalau kita nak nampak muka kita ayu, lemah lembut, wanita terakhir, lemah lembut, sweet, macam gula-gula, pakai warna ni. Kan? Rose pink dah sold out eh? Rose pink cantiknya, you om. Rose pink dah habis? Ada tulis kat situ. Okay, boleh tak siapa yang dah letak kat add to cart, buat bayaran terus? Sebab apa? Sayang sangat bagi orang yang betul-betul nak beli warna ni. Kesian diorang. Diorang nak beli tapi katanya dah habis. Ya Allah, sold out. Dah baru je saya pakai kan. Tapi tak pakai lagi warna lain. Warna clay. Okay, saya repeat. Warna ni memang cantik. Tapi ada satu lagi warna cantik, orangey sedikit, adalah warna clay. Kalau tak dapat warna rose pink ni, jangan risau, kita ada warna clay. Warna dia lembut juga, cantik. Okay, merah ada tak miss? Ada. Sekejap. Saya pakai ni koleksi matte. Okay, moist lipstick kita ada warna yang menyerlah. Okay, kejap saya tunjuk. Subhanallah, cantik ni, memang love. Memang warna ni love. Saya pun suka sangat. Okay, macam tadi kalau ada yang tak sempat nak beli warna pink tadi dah habis, rose pink, kita ada warna ni, warna clay. Clay pun adalah warna soft yang ada. Dia orangey sikit ya. Kalau suka warna soft tu ni, ini dia. Kan tadi pink, ini ada orangey sikit. Lawanya warna ni, memang lawa. Soft aja. Okay, ni dia warna dia. Okay, purple tak ada. Ada orang nak pakai lipstick purple. Okay. Warnanya adalah clay. Okay, ni warna dia. Kan sweetnya. Okay. Orange. Okay. Kita ada voucher juga. Siapa beli RM60 dapat off RM10. Okay, kita ada voucher juga. Siapa beli? RM60. Dapat off RM10. Oh, syok tu RM10 tu pun banyak kan? Okay, itu dia tadi. Ini adalah koleksi warna yang saya pakai tadi. Cantik kan? Clay ni sweet je. Okay, koleksi warna ni matte. Okay, matte collection. Jadi sekarang saya nak tunjuk yang moist pula.
Okay. Kita pakai yang moist pula. Okay, moist lipstick pun ada 5. Okay, ada 5 warna. Betul tak? Betul. Ada yang minta warna merah kan? Okay, ni. Kita bagi dia warna merah. Wow. Okay. Itu color powder. Cantik warna dia. Wow, terus bibir saya nampak munggil. Merah maknya. Eh, jangan terkejut tau, ramai tau peminat warna-warna macam ni. Sebab apa? Bila kita keluarkan warna, permintaan tinggi juga untuk warna merah macam ni. Kan? Betul kan? Ha, jadi kalau kita tak keluar warna ni, marah dia orang. Ini adalah warna power red. Tengok, terus naik muka saya. Naik dia punya seri wajah tu. Memang warna-warna macam ni memang senang menaikkan wajah kita, menaikkan seri wajah. Nampak kulit kita lebih cerah. Ini memang saya selalu pakai on stage lah. Apa beza matte dengan, dia orang tanya apa beza matte dan juga moist. Okay, moist ni lebih lembap berbanding dengan matte. Walaupun saya kata lipstick ni matte, tapi dia tidak mengeringkan bibir anda. Dia tidak mengeringkan bibir dan still kita rasa ada lembap-lembap dia sikit. Okay, dan moist ni of course lah, dia juga merawat dan melembapkan kulit bibir anda. Macam Marilyn Monroe, yeah. Terus ada yang tulis sini, done payment. Sebab dia suka. Okay, apa beza moist dan juga argan? Moist, koleksi moist ni kita ada apa ingredient dia? Tak perasan pula kan? Dia, kita yang ketara memang kita tahu, argan lipstick memang mempunyai minyak argan. So kalau moist lipstick kita ada melembap. Tapi kalau argan tu, argan dia lebih ekstra lagi untuk penjagaan argan. Penjagaan bibir, untuk bibir yang lebam macam bibir yang hitam dan juga bibir yang kering, dia boleh jaga sebab high vitamin E juga. So lipstick kita ni pun ada vitamin E. Cuma yang power tu argan lah. Argan sebab dia minyak argan. So ini ada vitamin E. Okay, alright, ini warna power red. So jom saya cuba pula bagi orang yang suka pout pink. Pout pink. Yo. Kan ada yang minta pout pink. Senang nak buang. Gitu. Itulah banyak-banyak saya tenyih bibir saya pun. Kesian bibir saya. Rasa sebal ni. Dah tenyih. Okay, setiap kali kalau pakai lipstick, lepas buang, kalau tukar color dia, jangan lupa letakkan bedak ni, touch up dulu. Supaya bentuk kita tak lari. Okay, seterusnya saya pakai warna apa tadi? Pout pink. Cantik warna ni. Ada lagi ya? Okay, jom. Pout pink. Terima kasih bagi saya topi. Cantik. Ya Allah, cantiknya pout pink. Okay, moist lipstick ni nak oles dia pun mudah sebab dia
licin di bibir. Cantiklah. Licin dan melembapkan. Oh, cantiklah warna ni. Serius. Soft juga. Cantik kan warna ni? Okay, pout pink. Siapa suka warna pink yang lebih gelap sikit daripada pink yang tadi? Tadi pink tu soft pink kan? So ni lebih gelap sedikit. Tapi dia tidak terlalu macam... Dia tidak macam pink ni. Eh, sorry. Dia tidak macam pink ni. Dia macam ada sedikit gelap dia sikit. Tapi cantik. Di bibir memang cantik. Okay, ini adalah warna pout pink ya. Terus. Alah, cappuccino saya dah try dah tadi. Nanti kita buat video untuk tunjukkan warna-warna yang berbeza yang saya dah pakai pun. So, okay. Tenyih lagi. Buang lagi. Kita nak pakai warna apa pula? Sultra pink. Sultra pink. Okay. Tadi pout pink. Ini sultra pink. Passion plum ada sesuatu? Ha? Passion plum ada tak? Passion plum? Tak ada. Okay, kita ada passion plum ya? Ada. Okay. Okay, jom. Terima kasih pada yang dah membeli. Letak lagi pada. Oh, bibir saya tebal lah hari ni. Balik rumah nanti. Jom. Sultry kat Z. Sultry ya? Sultry pink. Saya sebut ni on. Sultry pink. Mesti ramai dah pakai ni. Dah benyek dah. Masya Allah. Benyek dah. Maklumlah ramai juga membuat live kan kat sini. So saya cuci dulu. Ini baru. Ada yang baru? Ya, yang baru ke tu? Tak apalah, boleh lain, boleh. Tak apa. Saya cuci je. Alright. Ini dia warna dia memang cantik, you all. Okay, ni moist ya. Nanti ada yang tanya ni. Moist ke matte ni? Moist. Cantik. Kod nombor 10. Cantik. Okay, kod nombor 10 lipstick ni. Lagi lawa pop pink. Okay, bagi yang suka pink betul memang keluar. Color pink cantik lah. Yang ini sultry pink. Cantik. Cantik lah. Okay, siapa-siapa nak mencari warna kegemaran anda ni, saya dah tunjuk satu persatu. Never die alone. Janganlah senyum dekat saya, malulah kita. Mestilah kena senyum kan? Cantik-cantik ni. Okay, dapatkan. Best lah, kalau moist ni saya memang suka. Saya suka bibir saya basah-basah. Basah-basah lembap. Oh, nak tengok argan? Okay, jom. Ada lagi tak yang lain? Passion plum? Passion plum eh? Saya belum tunjuk eh? Ini passion plum yang baru. Okay. Okay. Kau kira dengan dessert top tadi, dah tukar dah? Saya dah pakai dah? Intern ada. Oh, cuma tak shoot tadi kan? Hari tak sempat shoot ya? Okay lah, saya tunjuk sekali lagi. Apa tadi? Cappuccino dengan dessert. Cappuccino. Cantik lah. Cappuccino ni cantik. Serius, you all kena beli. Ini pun ala-ala warna yang pakai apa kulit pun cantik. Warna kulit apa pun cantik. Yang muka anda nampak. Okay. Selalu mimpi, Tok T. Tak nak jumpa saya ke? Ayuh. Mimpi apa? Tok T, kena jumpa.
Itulah saya tak nak jumpa dia. Ha, gitu. Dia selalu mimpi saya tapi dia, dia kata saya tak nak jumpa dia ke? Mimpi ngeri. Kasih cakap. Okay. Okay, saya akan cuba pelan-pelan dulu lagi kan? Pelan-pelan lagi. Okay, sekejap. Ah, tadi tak sempat nak shoot kan? Cappuccino. Cappuccino? Dah sudah? Bibir saya. Okay, apa? Dessert top. Okay, nak cantik cappuccino? Yes, memang cantik. Okay, dessert. Tadi, dessert top. Dessert top ni kan saya cakap tadi dia lebih gelap. Okay, dan coklat. Tadi tahu tak dulu tu ketika saya teriak. Apa? Tadi tahu tak dulu tu ketika saya teriak. Allah, dia lelaki ke perempuan? Okay, nampak? Dessert top. Cantik dessert ni. Dessert top ni cantik lah. Manisnya, manisnya senyuman. Okay, dah dapat ya? Dah ambil dah video? Dah. Dessert top, okay? Okay, jom. Semua yang tanya. Meci-meci dengan tudung Tok T. Yeah. Okay, semua yang tanya. Oh, plum belum pakai. Itu dessert top. Ya, yeah, plum belum pakai. Yang ini, passion plum. Hey, yes. Bibir saya tebal lah lagu ni. 12 lipstick tu. Saya tenyih betul bibir saya. Hai semua, terima kasih yang dah masuk saya punya live ni. Hari ni saya nak tunjukkan warna-warna lipstick. Okay, sebenarnya. So terima kasih yang menonton. Yang dari Singapore, daripada Brunei, daripada Indonesia. Semua terima kasih banyak. Ini bedak, bedak favorite saya. Kita panggil dia bedak Korea. Memang laris di pasaran. Dan sekarang ni kita baru first batch. Kita dah jualkan di pasaran. Memang dah tinggal sikit je. Dah nak habis, dah nak sold out. Tapi jangan risau, kita dah order. Sebab dia punya sambutan memang luar biasa. Kita dah order satu kapal nanti datang. Satu kapal. Okay, kita akan masukkan lebih banyak lagi stock untuk bedak cantik gila ni. Cantik Korea. So ni nak pakai last kali lipstick dari segi dari koleksi Fresh Color. Dan ini adalah moist lipstick, adalah Passion Plum. Okay. Tu dia. Cantik ya. Okay, saya nak kongsi dekat sini. Memang tahu, kadang-kadang kan kita pergi dekat kaunter, kita nak tengok lipstick, kita tengok macam ni, kita buka aje. Alamak, gelapnya. Alamak. Kenapa dia merah yang gelap sangat? Tapi percayalah. Percayalah. Bila anda pakai, memang saya selalu tengok-tengok lipstick dekat pasaran. Mana yang saya cuba dan saya pakai. Kadang-kadang kita takut warna tu terlalu gelap di bibir. Tapi bila kita pakai dia macam ni, dia menyerlahkan lagi penampilan anda. So memang cantik. Plum Paradise ni, Passion Plum ni memang sangat cantik warna dia. Tengok. Dia moist. Dia moist. Tak keringkan bibir. Senang untuk dioleskan di bibir anda. Dan menjaga bibir anda dengan baik. Ada vitamin E. Okay. Terima kasih banyak. Mana yang dah add to cart, sila buat done payment cepat-cepat ya. Sebab ada orang yang nak juga warna-warna yang dah beli ni. Takut stok kita. Ada satu tu dah sold out pink kan. Pop pink. Serius, cantik gila warna ni. Saya suka warna ni. Okay, saya maintain je lipstick ni. Kalau anda tanya warna apa, Passion Plum. Okay, Passion Plum. Okay, so now ada yang tanya saya tentang bedak Korea. Kita panggil bedak Korea sebab apa? Sebab dia memang asal-asal bedak ni wujud memang kita buat di Korea.
Dan sampai sekarang kita keluarkan balik setelah orang kata pandemik pun dah berlalu, dan saya nak juga kualiti yang sama kita buat balik semula di Korea. Okey, ini adalah bedak yang saya gunakan semenjak saya menghasilkan dia. Sampai sekarang inilah bedak yang saya pakai, tak ada yang lain. Sumpah, memang ini je yang akak pakai. Ini je lah favorite saya, dan saya share dengan kawan-kawan saya. Mana yang tak pernah pakai, saya saja je tacap kat muka dia. Last-last, dia mereka pun jadi pecinta kepada bedak ni. Okay, dan texture dia sangat-sangat halus, sangat-sangat, apa orang kata? Micro powder. That's why dia bila letak je kat muka, dia absorb dengan cepat, dia terus gebu, flawless. Dan kalau anda berpeluh pun, dia lagi cantik, elok. Dia tidak lembut, dia macam bedak biasa. Tapi oleh kerana dia nanoteknologi, kan? So dia absorb tu lebih, sorry lah ya, sebab saya selalu pakai dengan ganasnya, so dia nampak tak comot sikit lah. So kita bersihkan sikit. Segan lah, ya Allah, Masya Allah. Okay. Tu dia. Dia dah ambil stok baru kan? Ini stok baru saya. Saya dah ambil terus 10 tau. Jangan marah sebab saya pun berebut dengan customer saya. Saya pun nak pegang stok saya sebab saya selalu pakai hari-hari. Hari-hari saya pakai, touch up saya pakai. On stage pun saya pakai, inilah dia. Jadi inilah bedak yang menjadi rahsia kepada macam mana penampilan saya, makeup saya stay lebih elok lama, nampak flawless. Kulit berminyak pun sesuai pakai, jangan risau. Bedak ni memang terbaik lah. Banyak kawan-kawan saya yang saya dah bagi diorang pakai, memang diorang jatuh cinta terus. Nampak muka orang. Okay, bedak ni bestnya sebab dia ada SPF 30. Dan juga yang paling saya suka sebab kita ada apa orang kata, ciri-ciri kebersihan tu adalah kalau orang nak pakai secara basah boleh, secara kering pun boleh, sebab saya suka pakai untuk touch up dan pakai tanpa apa orang kata, tanpa air, basahkan sponge ni. Jadi saya pakai macam tu je. Tapi kalau orang yang dah biasa pakai, dia basahkan sponge dia, jangan risau sebab kita punya packaging dia ada lubang udara. So lubang udara ni akan bagi inilah, kan kalau sponge basah biar lama-lama ni kepam. Kepam kan? So kita bagi ruang untuk ruang udara ni keluar dan boleh keringkan juga sedikitlah dan kurangkan bau kepam. Dan juga kita ada ini penutup bedak kita ni. So dia hygiene lah. Betul. Apa hygiene? Hygiene lah. So kita punya bedak ni tak adalah terdedah dengan apa-apa benda yang tak diperlukan. So muka kalau breakout boleh pakai ke? Bagi saya boleh, tak ada masalah. Tiada kita pakai, Tok Ti pakai kod yang mana? Saya pakai 02 natural. 02 natural beige. Sebab apa? Sebab 02 tu adalah warna yang tidak terlalu putih untuk saya. Saya boleh pakai 01 warna putih, tapi saya kalau hari-hari saya nak pakai, saya suka nampak natural skin saya lah. So dia tak lari jauh kan dengan kulit saya. So saya pakai 02 adalah warna untuk saya pakai hari-hari. Tapi on stage memang saya pakai 01. Sebab apa tau? Sebab 01 ni dia, bila on stage, kalau kita pakai warna 01, kita punya makeup lagi dengan lighting yang setempik, apa orang kata, dekat muka saya, saya perlukan warna yang cerah. Macam ni. Boleh je, ada je orang suka pakai 01 kan? Sebab ramai juga orang yang suka nampak kelihatan putih. Putih ke bu muka dia, dia suka pakai 01. Tak ada masalah, boleh je. So saya nak tunjuk bezanya 01 dengan warna yang saya pakai sekarang ni, 02. Nampak? Sekejap ya. Muka apa ya? Kan? Nampak ini lebih cerah. Ini warna dia natural. Kalau saya nak pakai warna cerah ni pun boleh, tapi saya lebih suka natural untuk hari-hari biasa. Kalau berpeluh, bercapuk, tak bercapuk. Sebab itulah ramai customer saya, memang diorang suka gila beg ni. Beg. Bedak ni. Beg mana lah peluh. Memang suka gila dengan bedak ni. Lagi berpeluh, lagi cantik, lagi dia absorb elok dekat muka anda. Ini pun dah nampak dia punya flawless dia.
Betul. Saya suka gila. Saya sapu kat tangan saya pun, dia punya absorb tu cantik tengok. Saya punya kesan-kesan halus kulit pun, dia terus cover. Ha, tu dia. Ha, ni kalau tak pakai kan, saya dah buang sekali je. Saya tak jual jam. Okay. Ah, kalau tweaked ni laki boleh pakai ke? Jawapan dia boleh. Ah, sebab ramai sekarang lelaki yang dah pandai menjaga penampilan ya. Pandai jaga penampilan, dia nak nampak wajah dia lebih apa orang kata? Lebih kemas, lebih orang kata nampak flawless lah. Kan betul tak? Nampak flawless, dia orang suka pakai juga tweaked. Nampak bersiap. Kan orang panggil lelaki seperti ini adalah lelaki apa orang panggil apa? Lelaki yang suka jaga penampilan tu dipanggil lelaki apa? Cuba tulis ini bukan metrosexual bukan ya? Metrosexual lah. Kan? Ah, metropolitan. Boleh kita kepo. Lelaki metropolitan. AKA kepo. Maskulin ah, metrosexual. Lelaki kacak. Eh betul-betul. Tak semestinya pakai tweaked dia. Dia adalah lelaki yang orang kata lama lembut. Tak. Ada yang betul-betul menjaga penampilan. Dia pakai sikit-sikit je. Okay. Okay, lipstick argan. Nak tengok lipstick argan? Okay. Boleh. Ha, saya tenyih lagi lah bibir saya ya. Nasi dua kot je. Ha, nasi baik ada dua kot. Okay. Ha. Betul kakak tu, kakak Azizah kata betul anak kakak suka jaga penampilan. Betul, penampilan yang kemas, bersih, sedap mata memandang ni macam apa ya, dituntut dalam Islam juga kan. Kita pakai pakaian yang bersih, yang kemas, yang teratur. Sebab bersih dari pemakaian dan penampilan menggambarkan kepribadian kita. Ya, kalau saya salah minta maaf lah. Dah beli dah lipstick, thank you. Okay, now saya nak dah okay dah. Menunaikan permintaan untuk lipstick argan. Kita tak buat refill kan? Sayang, kita tak buat refill. Jadi kalau anda nak beli, anda belilah dengan packaging dia. Nombor berapa lipstick tadi lah? Baru masa kita buang aja baru nak tanya nombor. Moist lipstick Passion Plum. Okay, Passion Plum eh. Passion Plum Moist Lipstick. Okay, now kita nak tunjuk argan. Yang macam saya kata, argan. Argan yang argan lipstick yang mempunyai kelebihan dia adalah minyak argan. Minyak argan ni bertindak untuk memulihkan memulih dan merawat kulit bibir anda. Mana yang ada masalah kulit terlalu kering, ada masalah kulit gelap, bibir anda gelap. So inilah kita tampilkan argan lipstick. Dan kat mana minyak argan tu dalam lipstick tu? Tak nampak. Oh, ini dia. Tu tengah-tengah dia. Nampak? Tengah-tengah dia yang putih tu. Itulah mengandungi minyak argan. Okay, jom. Tenyih. Ini pun cantik. Ini betul-betul lembut. Kan you all boleh nampak terus dia punya shining. Itu beza dia argan ni dengan moist. Terus shining ya bibirnya. Nampak bibir terus berkilat. Congek taklah. Cantik lah. Saya suka. Terima kasih bagi gift. Cantik. Cepat-cepat. Beli argan. Argan lipstick yang ni lovely pink. Lovely pink. Color lovely pink. Okay, tahan lama tak kalau nak kalau pakai? Macam saya katakan lah, ikut cara macam mana anda pakai dia, makan dan anda apa melakukan aktiviti seharian. So lipstick ni kalau
kalau nak kata tahan lama ke macam matte tu taklah. Tapi lebih baik saya rasa kalau anda top up kalau lepas makan tambah lagi sedikit-sedikit kan. Sebab dia moist, dia menjaga kulit bibir anda. Okay, ini nombor Lovely Pink Argan Collection. Tengok tu nampak bibir saya berkilat. Cantik, saya suka. Alright, Argan. So ada satu lagi warna ke satu je warna? Okay, ada satu lagi. Okay, Plum Paradise untuk koleksi Argan. Jom, saya cuba lagi ya. Afia ke ni? Ha-ha. Okay, cepat-cepat beli. Yeah. Muka macam Siti Nurhaliza betul. Datuk K mana? Datuk K meeting. Okay, saya tutup balik. Okay, jom. Warna yang saya akan cuba seterusnya adalah Plum Paradise. Plum Paradise ni dia orange yang orange dengan merah. So warna dia memang wow. Menyerlah sangat-sangat. Lagi 5 minit. Okay, cepat lagi 5 minit saja lagi. Beli sekarang. Done payment juga, jangan masuk add to cart je. Okay. Oh, cantik. Warna dia orange dan juga merah. Merah. Kata merah cili eh. Kat si. Merah apa? Merah orange. Merah orange. Okay. Warna ni adalah warna Plum Paradise. Argan. Argan. Koleksi Argan. Dia ada minyak argan. So di tengahnya tu yang putih tu adalah minyak argan. So anda kalau pakai lipstick ni, dia merawat bibir anda yang kering, yang hitam, yang bibir gelap. So memang argan yang terbaiklah untuk merawat bibir-bibir yang bermasalah. Okay. Cantik warna dia. Okay, jom. Selepas tu apa lagi ya? Dah Lovely Pink dah. Dah tak ada harga berapa? Kita dah pin kan untuk Argan lipstick ni? Sold out. Tak ada coral, tak ada apa? Oh, sweet coral yang ada. Sweet coral minta maaf, sweet coral dah sold out. Okay, sweet coral dah sold out. So tadi dua warna je yang saya dah pakai tadi, iaitu Lovely Pink dan juga Plum Paradise. Okay, Lovely Pink dan juga Plum Paradise. Anda yang macam saya pakai sekarang ni adalah Plum Paradise. Okay, dapatkan sekarang. Cepat. Tak rugi beli sebab apa? Plum Paradise dah habis. Eh, biar betul. Ada lagi. Ada. Janganlah. Cuma takut. Dia dalam sini. Okay, tengok. Dia ada extra tau sebenarnya. Anda beli, tak rugi tau beli dengan Simplicity punya produk ni, Argan. Sebab apa? Kalau anda dah habis, dia punya lipstick batang dia tu, anda cabut je dekat bontot lipstick ni. Tengok eh. Ni. Bontot dia. Kita ada bagi extra. Ni. Banyak tau, bukan sikit-sikit, banyak tu. Ini extra untuk anda pakai. Pakai dengan brush, okay? Plum Paradise dah habis lah Tok T katanya. Kak Si. Itu Kak Si sebab kita add Simplicity, ambil Simplicity. Okay, nanti jap saya ada dua account. Boleh. Saya akan masukkan dari segi ni. Kalau Simplicity punya ni memang dah habis. So saya masuk daripada Beautycity. Okay, terima kasih yang buat done payment. Okay, saya tak lama dah. Tak lama untuk bersama anda dengan live ni. Sebab dah pukul 5.53 you all nak balik lho. Okay, jadi sekarang saya nak tunjukkan kepada anda apa lagi kita nak tunjuk. Bedak ni ada ke si? Bedak Korea ni? Ada. Bedak Korea ni penting. Tak payah nak fikir-fikir 5-6 kali. Nak beli ke tak nak beli? Nak beli tak? Tak, beli je. Sebab bila anda dah pakai, anda akan jatuh cinta. Memang best gila bedak ni. Kalau dah pakai ni memang tak cari lain. Betul sah, betul yang abang tak cari lain.
Macam mana janji-janji manismu? Ini tidak ada janji manismu, ini memang best. Pakai je ni, anda akan jatuh cinta dan akan pakai ini, tak pakai yang lain dah. Okay, down payment bedak Korea. Terima kasih, terima kasih. Ada cakap, Tok K pun tak cari yang lain ke? InsyaAllah, kita doa lah banyak-banyak, ya? Okay. Okay. Ni dah pin ke? Dah pin ke? Tengah pin. Okay, bedak Korea ni cepat tau. Kalau untuk untuk keluaran yang yang sekarang ni, memang tengah hangat dan tengah jual laju-laju. Jual laju-laju sebab dah tinggal sikit dah stok. Kita akan tunggu stok yang lebih banyak datang nanti. Tak lama lagi. Sebab hari tu kita bawa dia naik kapal terbang. Tak boleh buat banyak. So, kita bawa naik kapal laut pula. So, akan lebih banyak lagi. Alright. Sebentar. Okay. Favorite bedak. Terima kasih. Okay, jom. Okay, sekarang nak apa Kak Zee? Okay, cepat-cepat buat bayaran dan payment. Kalau boleh, mana yang dah betul-betul beli tu, mana yang letak kat add to cart tu, terus buat bayarannya. Sebab mungkin kalau anda rasa nak fikir-fikir tu, ada orang lain nak terus beli. Kesian, dia orang tak dapat nak apa orang kata, nak buat dan payment. So, terima kasih pada semua yang telah membeli. Okay, nanti saya akan buat live lagi untuk produk-produk dengan tawaran yang menarik. Ya, yeah? Saya akan explain lagi banyak lagi produk saya dalam live saya yang seterusnya. So, thank you so much. Bedak tu boleh bawa solat tak? Alhamdulillah boleh, tak ada masalah. Mesra buduk dan sebagainya. Saya pakai kod apa? Saya pakai 02 sayang. Saya dengar orang buat. Sayang, kita pakai 02 sayang. Kalau nak lebih cerah, boleh pakai 01 sayang. Sebab 01, saya pakai on stage sayang. Over pula ya. Kenapa orang cakap dia tak ada? Aduh. Apa? Apa rahsia selalu muka budak? Okay, rahsia dia pakailah bedak ni. Dan semua produk-produk Simplicity yang nampak awet muda gitu. Best dengar Tok T panggil sayang. Sayang. Dimanapun diriku, siapapun daku, usah diragui, usah curigai hati ini. Oh, sayang, sesungguhnya ku tahu bukan mudah bagimu. Semua yang berlaku akan mengujimu, mengujiku. Okay, sekian. Okay, cukuplah saja untuk kali ini live saya. Mana yang menonton ni, terima kasih banyak. Yang setia daripada mula sampai habis. Mana yang dah beli pun terima kasih banyak. Mana yang dah add to cart pun masih saya nak ucapkan terima kasih. Jangan fikir panjang-panjang ya. Terus done payment tau. Sebab nanti takut stok kita dah tak cukup bagi orang yang nak membeli. So yang lain, terima kasih yang menonton, yang komen, yang like dan juga yang share. Terima kasih banyak. You all memang best lah. Okay, I love you so much. Nanti insyaAllah saya live lagi. Jangan lupa join lagi, okay? Alright, jaga diri baik-baik, okay? Dan jangan lupa untuk dapatkan produk daripada Simplicity. Okay, bye. Assalamualaikum. Bye. Assalamualaikum. Jaga diri. The goal.